mainstream. Karena Orde Baru itu ada gabungan teknokrat, birokrat, tentara. Teknokrat ini penting sekali peranannya. Tidak digabung juga kalau teknokrat ini. Jadi rencana pembangunan itu berjalan secara ilmiah. Demokrasi itu apa? Demokrasi Indonesia dan tahap dan sejarahnya seperti apa? Kalian kan akan mimpin. Kalian harus mengerti what is it that you are going to lead. Beliau adalah Pak Gun Gun Herianto. Sejak awal ekspertisnya atau pakarannya memang pada bidang komunikasi massa, komunikasi politik. Kalau kita bicara politik hari ini, kata kuncinya tiga dari sisi komunikasi politik ya.